antara SBJ berhadapan dengan Phoenix. Sementara di partai kedua, Rivana FC berhadapan dengan HSP Junior. Dan sekali lagi diinformasikan yang bertanding besok pada tanggal 15 September 2023 di putaran kedua. Di partai pertama, SBJ FC berhadapan dengan Phoenix. Sementara di partai kedua, Rivana FC HSP Junior yang memimpin di sore ini, saudara Fitra Esa, dibantu Ayo Satu Najib SPD dan juga dibantu Muhammad Koi Dahlan. Koi katakan Koi. Koi, ngarang-ngarang Ansor sih maksudnya. Elan apa main ada bebo? Baik, di kick off pertama, Yohanes mencoba melompat di sektor kiri. Kembali mencoba open ke belakang. Lagi-lagi mencoba main kanan. Irama di kick off ke pertama. Umpan-umpan bola pendek yang coba dipertontonkan kali dan mencoba berkiri belakang. Masih begitu lihai kali ini maksud kami. Pemain-pemain muda yang dimiliki Milanisti. Umpan-umpan kembali ke belakang maksud kami. Mencoba. Sebuah sontekan pressing nampaknya dibaca tadi gokil. Asi Milanisti. Dikawal kali ini nampaknya terlepas kali ini bola. Kontrol yang coba dilakukan pemain-pemain dari Milanisti. Dan kembali kita nantikan mencoba labung kali ini. Warga Selara. Masih dapat dibaca tadi gokil. Sebuah penyelamatan center tadi. Masih Milanisti mencoba mainkan bola. Dicopet saja tadi berbahaya. Serangan yang coba diacik kali ini nampaknya berbahaya. Masih Ribo nampaknya mencoba kembali Ribo. Berbahaya. Umpan kembali ke belakang tadi mencoba shoot nampaknya. Kembali terjadi perebutan yang begitu baik nampaknya kedua tim mencoba. Ada sus kali ini. Masih kita nantikan pemain belakang, ada center. Salah penyelesaian kali nampaknya pemain-pemain dari Milanisti berbahaya. Trabas. Gagal kali ini Trabas dan kembali kita nantikan serangan kembali coba dibangun pemain-pemain dari Milanisti. Berbahaya. Begitu baik mencoba berhasil kali ini. Nampaknya berhasil di intercept kali ini maksudnya. Masih kita nantikan Trabas. Mencoba umpan-umpan bola pendek tadi. Trabas mencoba crossing nampaknya. Masih kita nantikan lagi-lagi Trabas. Terus dikawal dengan secara ketat kali ini maksud kami. Dan kembali digagalkan dan maksud kami sus. Berbahaya.
Masih kembali kita matikan bola listrik. Tidak sempurna tadi. Ke belakang lagi-lagi. Ada pengu 70 di sana mencoba mengajak kerjasama. Pengu 12. Dibaca kali ini maksudnya terabas dan kembali melebar. Ada di sektor tengah kali ini pengu 11. Berbahaya. Mencoba shoot langsung tadi. Nampaknya bola keluar dan kembali menghasilkan tendangan bola pojok kali ini. Sempurna. Aduh, pengurus sebuah sekali terabas mencoba. Semua umpan terobos tadi, kembali umpan tarik. Berbahaya kali ini, Milanisti. Masih membentur nampaknya, lagi-lagi berhasil dicopot, berbahaya. Aduh, pengurus sebuah di sana. Masih Milanisti. Ada tarikan kali ini masuk kami nombong 8. Sebuah taktik kali yang begitu baik yang coba dipertontonkan kedua tim. Yang merupakan dua derby yang mencoba mengadu kebolehan di sore ini saudara. Antara Milanisti berhadapan dengan Trabas kali ini saudara. Sus kali ini masih membantu dan mencoba mengajak lari kali ini bola. Namun terlalu keras kali ini. Melompat di sektor tengah nanti Abra Fabung 14. Nampaknya terlalu lama megang bola tayu. Berbahaya. Ada nomor 17 di kawal bulan pemain belakang. Mencoba kursi kali ini saudara. Nampaknya masih mencoba. Memainkan tadi dan berbahaya. Sus kali ini saudara. Mencoba shooting tadi. Dan mencoba merangsek tadi masuk kami shoot. Dan kini kita nantikan tidak ada kawal di sana maksudnya. Nampaknya kawal begitu baik kali ini maksud kami. Milanisti kembali mencoba menguasai bola di kawal pemain-pemain dari Trabas. Terus mencoba di posisi kali ini nampaknya berbahaya. Sus kali ini kembali tidak dibiarkan center tadi yang merupakan salah satu pemanas dan Kapitano. Berbahaya. Arul pengurus 9 Trabas mencoba di kawal. Kosi kali ini berbahaya. 14 kali ini saudara. Kembali terobos kami. Tidak ada kawan di sana. Lagi-lagi gagal kembali terjadi di udara. Nampaknya berbahaya arul pengurus 17. Lagi-lagi di kawal kali ini. Nampaknya. Masuk terjadi di udara. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Adalah pengu 8, momen yang cukup tenang. Namun dibaca tadi mencoba ditusuk. Milanisti lagi-lagi terjadi di udara nampaknya berbakal ini terlepas saudara. Adalah pengu 11 kali ini. Nampaknya dibaca tadi mencoba mengecoh oleh pemain dari Milanisti tadi. Terabas maksud kami dan kembali kita nantikan Milanisti. Masih Milanisti umpan-umpan bola pendek tadi yang coba dilakukan oleh pemain. Nampaknya sedikit ada gerakan tambahan tadi. Rongga Hengge. Sempurna. Masih kembali kita nantikan di sana. Milanisti di kawal kali ini ada pengurus 11 berbahaya. Nah masih mencoba terjadi perebutan kali ini. Ada sus kali ini maksudnya. Masih playoff lagi-lagi tidak dibiarkan tadi maksud kami. Berbahaya. Kontrol ada kali ini kembali mencoba pressing. Ada pengurus 17 lagi-lagi berbahaya. Nampaknya terlepaskan ini Milanisti. Harus diakui mencoba dilakukan penyelamatan tadi maksud kami pemain belakang. Kembali datang saja tadi nampaknya. Masih kita mati 68 begitu teman di kedua tim berbahaya. Masih dikawal dengan sarkat perkali maksud kami. Bukan sebuah pelanggaran tadi maksudnya. Ada pemain 17 mencoba mengejar. Dan kita nantikan serangan yang coba dibangun pemain-pemain dari Milanisti. Masih Milanisti di kawal kali ini maksudnya. Namun berhasil diintercept nampaknya.
Masih kita nantikan Milanisti. Mau terlepas kali ini Sus. Mencoba tadi datar kali di sektor tengah nomor 11. Lagi-lagi kerjasama butuh api kali di kedua tim. Arofo menerapkan mencoba umpan tarik. Kembali mencoba menguasai dan mencoba otak di bola kali ini. Lanjut lagi datar nampak yang 17. Luar bahaya. Mencoba tadi sebuah umpan pelasing nampak. Dan kembali ribuan di sana. Bal apa yang terjadi? Terdekat dengan Milanisti. Masih Milanisti. Umpan-umpan bola manjakan ini namun dibaca tadi maksud kami terabas. Kembali mencoba menguasai dan mencoba cari kawan kali ini dikawal ketat. Berbahaya. Nampaknya lagi-lagi terlalu lama tadi sebuah perempuan kembali kita nantikan mencoba tadi senara. Sebuah sutun tadi. Mencoba lampu kali ini berbahaya. Ada pemain 9, kotornya begitu api. Berbahaya 17 musuh kami mencoba. Sarton tadi, terlihat masih belum coba tadi nampaknya. Luar bahaya. Nampaknya mencoba masih bola tadi namun dicoba pemain terabas, kembali terabas. Datang saja kali ini di kawal pemain-pemain belakang yang dimiliki Milanisti. Maksud kami terabas. Masih di pun nampaknya. Mencoba lambung kali ini saudara. Sebuah tendangan bebas tadi. Kembali kita nantikan mencoba lambung kali ini berbahaya dan pemusuh menjadi on target. Namun telah dekat dengan pemain Milanisti. Bukan sebuah pelanggaran tadi berbahaya. Nah, Kopinho, ayo metara kehala ya. Kontrol bola kembali serangan yang cuma dibaru pemain-pemain dari Milanisti. Milanisti! Bukan sebuah pelanggaran tadi nampaknya. Dan lagi-lagi kembali terjadi perebutan bola begitu apik tadi di kedua tim. Ada pelanggaran di sana terlihat. Lalu tinggi tadi mengangkat kaki. Dan ini merupakan kesempatan kali pertama yang coba didapatkan pemain-pemain Milanisti di kick off kedua. Berpunggul 27 kali dimaksudnya. Nampaknya tiga pagar Betis mencoba. Rossi kali ini dibaca dari Gokiba. Di volley saja nampaknya kembali. Arul Pungus 9, pemain tangga dan pemain ninja mencoba. Latar tadi ke sektor kanan. Arul Pungus 11. Mencoba mengajak kerjasama kali nanti lagi-lagi berpungus 9. Masih pelayan nampaknya mencoba otak hati bola kali maksudnya. Sampurna. Dibaca tadi. Pemain-pemain Bila Nistiana deh. Terus kali ini. Harus diakui kebolehan dan kejiran seorang Goki yang dimiliki Prabas. Masih bukan sebuah pelanggaran kali ini maksudnya. Kembali kita nantikan Milanisti mencoba terus menguasai bola dan mencoba mencari kawan kali ini. Dikawal ketat maksudnya mencoba terobos kali ini sekarang. Bukan sebuah persoalan bagi Goki muda. Masih Prabas. Umpan-umpan bola pressing kali ini. Masih nomor 17 kembali mencoba mengajak dot kali ini maksud kami dibaca tadi sebuah umpan datar tadi nampaknya berbahaya. Masih kita nantikan Milanisti. Pemain yang baru saja masuk kali berpunggul 28 yang memiliki postur kurang lebih 170 cm berbahaya. Jos kali ini buka sebuah pelanggaran. Masih peluang nampaknya Milanisti. Milanisti sebuah shot langsung kali ini sekarang berbahaya. Kawan dua pemain sekaligus Milanisti namun kembali bentuk copet berbahaya. Lagi-lagi tidak sempurna tadi masih Milanisti, Milanisti, Milanisti. Masih play on. Apa yang terjadi? Kalau lihat pelanggaran lagi-lagi yang coba dilakukan pemain-pemain dari Trabas. Dan ini merupakan kedua kalinya. Kesempatan yang begitu baik yang coba didapatkan pemain-pemain dari Milanisti.
Siapakah yang mengambil alih pada kesempatan ini? Di tendangan bebas. Terlihat di sana lagi-lagi. Tiga pagar induk kali ini mencoba membentengi tendangan bebas. Masih kita nantikan seluruh sekali ini. Sampurna sebuah strategi kali ini berbahaya. Nampaknya dibaca tadi. Strategi yang coba dilakukan pemain-pemain dari Milanis dan kembali serangan coba dibangun pemain-pemain. Bermain sebarah. Lagi-lagi terlalu liar kali ini sebuah operan bola. Baru bahaya. Apa yang terjadi? Yang terlihat di sana. Wasit. Pergantian pemain wasit. Lima keluar digantikan berpunggung dua dari Trabas. Mencoba lambung kali ini saudara. Rabas dan kini kita nantikan. Harus diakui keputusan begitu sempurna yang coba dibangun pemain-pemain dari Milanisti. Nampaknya sebuah pengawalan yang begitu ketat tadi berpunggung 17 pemain Milanisti. Cukup baik kali ini sontekan tadi. Mencoba sarten saudara. Mencoba terobos nampaknya. Kembali mencoba dikawal berbahaya. Sempurna saudara. Nampaknya telah melompat kali ini. Sontekan bola manja tadi. Kembali digagalkan tadi pemain belakang. Ada pemain 28 jadi on target. Sebuah doubling bola begitu sempurna. Nopung 12. Masih nopung 12 mencoba mengajar duit kali ini. Berbahaya nopung 28. Masih play on nampaknya. Masih cukup baik kali ini. Pandangan bola pojok. Masih kita nantikan sekarang. Cukup baik. Nampaknya terlepas kali ini punggung 9 mencoba ngajak satu-satu kali ini. Berbahaya. NTB. Hanya begitu lincah. Mencoba datar kali ini ada punggung 28. Namun berhasil diintersep nampaknya. Berbahaya. Nomor punggung 14 kali ini. Pemain lincah dan mencoba mengecoh tadi satu persatu pemain yang dimiliki Milanisti. Ada. Polukan tadi maksud kami. Dan ini merupakan lagi-lagi kesempatan yang coba didapatkan pemain-pemain yang dimiliki Trabas. Satu, dua, tiga, empat pemain dari Trabas berada di area hutan. Strategi apa yang coba dilakukan? Pemain center, El Capitano maksudnya, berbahaya. Cukup sempurna. Kembali mencoba long ke depan di sana ada Sus. Tidak sempurna tadi. Trabas namun digoblokkan tadi. Berbahaya. Arah punggung 12. Lagi-lagi. Begitu api kali ini mencoba lambung kali ini ada Sus. Sudara. Masih Sus. Nampaknya tidak diberikan ruang gerak tadi seorang Sus. Yang merupakan pemain starter tadi. Sempurna Sus.
Salah lagi-lagi Sater yang dimiliki. Namun lagi-lagi dipotong saja tadi nampak kembali serangan yang jauh banget mencoba diajar dua kali ini. Namun harus diakui ketangguhan. Pemain belakang Milanisti, Aresus. Lagi-lagi Sater kali ini maksudnya berbahaya. Dua tiga pemain mencoba dikecoh tadi. Namun berhasil intercept nampaknya kembali menghasilkan lepar ke dalam. Masih kembali kita nantikan sekarang. Mampu untuk 8. Kembali terjadi perebutan. Alah. Hadirnya gurung lainan. Memelarau jari depan lo. Alah. Tili. Oh iya. Biasanya dapat plastik. Baru bahas sekarang. Lagi-lagi digagalkan kali ini maksudnya. Kembali nanti kanan. Mampu musuh bila mencoba. Satu-satu di goalkeeper kali ini. Kembali sontekan tadi. Partai penutup kali ini masih melompat tadi sungguh aman. Dibaca tadi gokil. Masih kita nantikan Milanisti. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Masih sang kapten Terabas di kawal katakan punggung 22. Nampaknya mencoba cas body tadi. Ada gerakan tambahan maksudnya kami pemain-pemain dari Milanisti. Kembali tendangan bola bebas. Strategi apa yang coba dilakukan pemain-pemain dari Trabas di tendangan bebas kali ini sekarang. Dan terlihat di sana 1-2-3 pemain Trabas berada di area vital kali ini. Terlihat di sana 2 pagar ibu mencoba membentengi. Masih mencoba pressing kali ini. Masih dapat dibaca nampaknya. Masih diselamatkan dengan sempurna. Rimbang bisa mana baik ya. Berbahaya. Lagi-lagi batu darah. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Masih ada peluang 11. Terabas. Berbahaya. Ada peluang 4 di sana. Mencoba menguasai bola. Nampaknya terlalu liar kali ini kontrol bola. Dan masih kita nantikan. Ada peluang 17 kali ini. Masukkan nomor 7 berbahaya. Ada Sus. Pemain center. Berbahaya. Mencoba presi kali ini. Apa yang terjadi lagi-lagi dibaca tadi? Harus diakui di kawal ketat tadi pemain belakangnya. Berbahaya, masih pelawan tadi, bukan sebuah. Berbahaya, nampaknya datang lagi-lagi. Ada 27 sana, pemain mungil, pemain cukup tangguh. Di kawal lagi-lagi, mencoba super langsung sebarang. Masih memberikan perutannya bertanda pertanyaan berakhir dengan skor imbang kacamata dan terjadi drama adu penalti hadirin berbahagia. Dan kembali kami informasikan bahwa ini merupakan partai penutup di putaran pertama.